Pemirsa, tokoh-tokoh Islam dari berbagai ormas hari ini menggelar pertemuan membahas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama. Dalam pertemuan ini mereka membahas pernyataan Ahok yang diduga telah menistakan agama Islam. Pertemuan tokoh umat Islam ini digelar di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Hampir seluruh pengurus inti MUI dan ormas Islam hadir dalam pertemuan ini. Dalam pertemuan ini, masing-masing ormas memberikan pendapatnya terkait pernyataan Ahok yang mengutip surat Al-Ma'idah ayat 51 saat kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September lalu. Mereka menafsirkan kata per kata dari statement Ahok tersebut. Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, menegaskan pertemuan ini untuk mencari solusi terbaik bagi umat Islam. Thank you.